tips ajarkan anak sikat gigi sendiri. Yuk ajari si kecil menyikat gigi yang baik dan benar. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya, Mams. Persiapan. Siapkan sikat gigi khusus yang memiliki bulu halus dan pasta gigi khusus untuk anak-anak. Gunakan pasta gigi non-fluoride, Anda bisa dengan mudah membedakan jenis pasta gigi ini dengan membaca komposisinya. Selalu gunakan pasta gigi sebesar biji jagung pada sikat gigi si kecil. Berkumur. Ajak si kecil berkumur terlebih dahulu. Sebaiknya, berikan ia air matang agar lebih aman jika tertelan. Sikat gigi bagian depan. Mulai dengan menyikat gigi bagian depan, pastikan gerakannya benar, yaitu satu arah dari gusi ke gigi. Agar si kecil mudah mengingatnya, sebut saja dari merah ke putih alias dari gusi ke gigi. Sikat gigi bagian dalam. Lanjutkan dengan menyikat gigi bagian dalam. Arahkan bulu sikat ke bawah dan sikat gigi dari bawah ke atas sebanyak 10 kali. Sikat gigi bagian samping. Dalam posisi mulut tertutup, sikat memutar dengan lembut dari gigi paling belakang ke depan. Menyikat geraham. Untuk menyikat permukaan gigi geraham, minta si kecil menggerakkan tangannya ke depan dan ke belakang. Sikat lidah. Sikat bagian lidah dengan lembut untuk menghilangkan bakteri di permukaan. Terakhir, minta si kecil untuk melepeh sisa pasta gigi di dalam mulut. Kemudian, minta ia berkumur 2 kali dengan air matang. Selamat mencoba!